Satres Narkoba Polres Sampang Madura Jawa Timur ngamanake telo oreng lakek dari Kecamatan Cerengi ke telo kek lakek Kadinto inisial M 4 tahun warga Tisa Pelakaran, inisial S 6 tahun warga Tisa Melaka, Tor IS 40 tahun warga Tisa Bencelok Cerengi. Kasat Narkoba Polres Sampang AKP Arif Kurniadi dari KBU Ibda Edi Eko Purnomo ngatoraki katelok tersangka Kadinto Yamanaki Amar kekawalatan ngedaraki sabu ebekto malam takbiran telasen Idul Adha. Total barang bukti dari tangan tersangka kurang lebih 2,4 gram sabu. Edi juga ngatoraki M Tor S Yamanaki kalaban barang bukti sabu 1 gram sabu Eka Markos E Jalan Raya Tangkat. Kita telah mengamankan 3 orang tersangka, diantaranya inisial MS, SJ, dan juga IS di 2 tempat berbeda. Jadi pada awalnya kita menangkap namanya MS ini, kemudian di salah satu rumah kos di sana, kita juga mengamankan di tempat itu tersangka lain namanya SJ. Yang dua-dua orang ini keduanya sama-sama kedapatan barang bukti di sana. Untuk tersangka MS kemudian kita kembangkan kepada tersangka IS yang rumahnya di Banjelok, Kecamatan Jernih. Dari penangkapan ketiga orang ini, barang bukti yang berhasil kita amankan kurang lebih 2,4 gram. Dari hasil pengembangan barang haram Kadinto juga diadaraki kalaban tersangka IS, kek-lakek lulusan SMP Kadinto Yamanaki Eromana, Dusun Klampis, Tisa Bencelok Cerengi. Tersangka capok pasal 114 ayat situng, subsider pasal 112 ayat situng Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika ancaman hukuman minimal 4 tahun kantos 12 tahun penjara. Ali Muhdor, JTV.